Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Semuanya Aja. Kali ini saya akan membagikan Gcam YMGC 8.2 versi final ya. Gcam ini sangat support untuk mode astrofotografi maupun foto-foto siang ya. Sangat bagus, sangat detail. Kita lihat ini hasilnya. Saya menggunakan mode astrofotografi dan ini AWB-nya on ya. Exposure-nya on juga. Hasilnya sangat terang ya. Bisa dilihat hasilnya. Oh ya, nanti di akhir video saya juga akan praktekkan cara menginstalnya ya. Serta cara pemasangan config-nya. Teman-teman jangan di-skip biar paham. Serta jangan lupa subscribe, like, dan share dan nyalakan notifikasinya. Biar teman-teman tahu update Gcam selanjutnya dari saya. Nah, ini hasilnya ya. Untuk Gcam YMGC 8.2 final version. Nanti juga kita akan bandingkan dengan kamera bawaan HP saya. Nah, ini hasilnya, no edit-edit ya. Tanpa diedit sama sekali. Lalu kita bandingkan dengan kamera Redmi Note 8 saya. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya sangat berbeda jauh ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke cara penginstalan Gcam-nya. Nanti link Gcam-nya beserta config-nya ada di deskripsi video. Teman-teman tinggal download saja ya. Pertama-tama install dulu aplikasinya. Setelah itu teman-teman kembali saja. Lalu teman-teman ekstrak file config-nya ya. Nanti passwordnya ada di video. Teman-teman jangan skip-skip biar nggak kelewatan ya passwordnya. Ekstrak saja menggunakan aplikasi file manager atau bisa menggunakan aplikasi Jarchipper ya, bisa di-download di Play Store. Kita coba menggunakan Jarchipper. Ekstrak di sini. Masukkan passwordnya. Nah, sudah terekstrak ya. Lalu teman-teman kembali buka aplikasi Gcam-nya. Izinkan semua. Lalu teman-teman pergi ke pengaturan Gcam-nya, tap yang di atas ini. Lalu tap ke icon gerigi ini ke pengaturan. Teman-teman cari lanjutan yang ini. Lalu scroll, cari save the configuration yang ini. Lalu teman-teman export ya. Ini bertujuan untuk membuat folder config-nya ya. Export. Lalu teman-teman kembali buka file manager. Cari config yang tadi sudah diekstrak ya. Nah, yang ini pindah config-nya ke penyimpanan internal, lalu ke folder Gcam ya.
lalu ke folder config 8, tempel di sini. Nah, ini otomatis config-nya sudah pindah ya ke folder di cam-nya. Lalu kembali, buka lagi di cam-nya. Setelah itu teman-teman tap di sini 2 kali. Lalu pilih profil ya. Lalu tekan yang YMGC 8.2 yang ini. Tap import. Nah, ini otomatis config-nya sudah terpasang ya. Oke, segitu aja informasinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalam.